tepatnya di pelataran parkir BCA Pemuda, yang bisa dilihat di layar gadget Tribuners. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya. Halo pemirsa Tribun Jateng, kali ini kita sudah berada di pelataran parkir BCA Jalan Pemuda Semarang, di mana seperti dapat dilihat di layar gadget Tribuners, ada mobil listrik Wuling Airef yang saat ini sedang dipamerkan. Ini merupakan satu-satunya unit yang ada di Jawa Tengah yang rencananya juga akan roadshow. Berikutnya akan ke Kota Pekalongan. Namun pada hari ini sepertinya dapat disaksikan pemirsa Tribun Jateng, Wuling tipe Airef ini ada di Semarang, tepatnya di pelataran parkir BCA Pemuda. Mobil ini menggunakan full listrik, artinya bisa mengisi bahan bakar di SPKU. Dan juga seperti yang bisa dilihat di layar gadget Tribuners, ini merupakan unit Wuling Airef berwarna pink muda yang tengah diperlihatkan untuk masyarakat Kota Semarang. Jangan lupa Tribuners, Wuling Airef ini akan kami review dan akan ditayangkan di channel YouTube Tribun Jateng di program AutoZone. Jadi bisa dinantikan penayangan video review Wuling Airef di channel YouTube Tribun Jateng. Lebih tepatnya di program AutoZone. Ya, ini merupakan Wuling Airef yang dipamerkan di Kota Semarang.